Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah Alhamdulillah Berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah Dalam agenda update laporan perkembangan program pembangunan di Pondok Pesantren Ali Islam Karan Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah Sebelumnya kami sampaikan bahwa Program pembangunan Pondok Pesantren Al Islam Karang pada beberapa hari sebelum ini kami perhentikan karena ada beberapa hal yang harus kami selesaikan. Namun Insya Allah eh, pemirsa Muslimin Muslimat Rahimakumullah pada minggu-minggu ini eh, program pembangunan Insya Allah akan kembali kami lanjutkan. Pemirsa Muslimin Muslimat Rahimakumullah. Adapun program pembangunan yang Insya Allah akan kami lanjutkan kembali adalah melanjutkan penyempurnaan pembangunan lantai 2 Asrama Putri Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini Kamis 25 April 2024 beginilah kondisi lantai 2 gedung Asrama Putri Pondok Pesantren Al-Islam Karan Insyaallah kami akan melanjutkan penyempurnaan yaitu pembangunan dinding dan juga uh, pemasangan keramik dan sebagainya uh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala kemudahan dan kelancaran dalam program ini pemirsa muslimin muslimah terakhirimukumullah uh, kami sampaikan bahwa kami membuka kesempatan bagi siapapun dan dimanapun yang hendak turut andil dalam program kebaikan ini yaitu program sedekah jariah pembangunan pondok pesantren al islam karang e, turut andil dalam menyiapkan tempat untuk e, pengkaderan e, generasi kaum muslimin supaya mereka e, dapat melanjutkan perjuangan dakwah ini di masa yang akan datang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah sekali lagi kami sampaikan terbuka kesempatan untuk turut andil sodakoh jariah dalam bentuk apapun dan seberapapun untuk keberlangsungan pembangunan pondok pesantren al-islam ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah kami sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan bersama-sama dengan kami dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang kita perbantukan untuk kepentingan kebaikan ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang kita harapkan telah di akhirat amal saleh amal saleh ini memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekian kiranya informasi yang perlu kami sampaikan berkenaan dengan program amal saleh, program pembangunan di Pondok Pesantren Al Islam Karan ini. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kami menyampaikan informasi dan laporan ini. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.